mantap, manis. Cara bikinnya loh bang. Ini cuy, cara bikinnya cuy. Ini cabangnya dari mana bang? Ini sini aja ya. Ini depan Viara cuy. Nah, depan sini nih. Nah. Itu apa nama itu mang? Dani Trikusuma. Dani Trikusuma. Sehari habis berapa bang? Sehari habis berapa? Semuanya nggak antar terus di rumah. Mantap. Itu harus doanya baik-baik. Iya. Nah, habis dari sini. Ini bikinnya langsung di sini kan bang? Iya. Handmade cuy. Ini kalau bahasa Singapurnya handmade. Ini lah. Nah, ini dia barangnya. Molen manis legit. Mungkin lock. ML. Tapi ini kayaknya di mana-mana ada deh. Mana-mana di jatuhnya. ML. Beda ya? ML udah di mana-mana. Terutama pengembang Paris. Sekarang pengen video makan aja. Sambil YouTubers ya. Yoi. Ya sekalian ini lah promo-promoin orang yang jualan lah. Apa tahu rezeki sama dengan Pak Tamlisius dari samping. Oh iya iya sama Chandra ini. Ini biasanya belinya 10.000 ya cuy ya. Tapi beli 5.000 gak apa-apa cuy. Tenang aja. Gak apa-apa cuy. Buat isi cuy. Baik lu Pak ya. Isi apa perut? Cemilan. Udah cemilan. Batam street food yang kelima cuy. Kali ini aku bisa nyobain mini molen lah. Kalau dulu aku sering makan molen kalau di Jawa, tapi agak gede. Nah ini mini molen lah kalau biasa kita sebut. Mereknya tadi apa ya? MML. Molen manis legit. Nah ini kenapa aku nggak dikasih yang apa? Yang kotaknya itu karena aku belinya cuma 5.000 cuy. Kalau kita beli 10.000 ada kotaknya tulisannya MML gitu. Nah, tapi kita juga bisa beli di bawah 10.000 lah, 8.000 dan lain-lain terserah kita. Yang penting secukupnya dana kita lah, seenak-enaknya kita. Jadi ini tempatnya di depannya Viara lagi cuy, Viara Sei Panas. Karena aku dulu kantorku di sana jadi makanya aku sering jajan di sana. Kita langsung cobain cuy. Maknyus juga. Udah pasti lah, enak ya. Karena ternyata pas aku tadi shooting di sana tuh orangnya udah bilang kalau pernah di review Batam Licious juga. Batam Licious tuh kayak food blogger di Batam sih. Ya, cukup terkenal tapi di Instagram ya cukup ngehits ya. Nah di YouTube sekarang aku. Bintangnya nih enak lembut. Dia kan dipotong kecil-kecil tadi cuy, kayak yang tadi aku videoin dia kan. Dia tuh dibuat dari sana juga, handmade. Jadi bumbu-bumbunya tuh dari beberapa kayak yang itu diolah di sana juga. Terus pisangnya dipotong kecil-kecil, lalu digulung itu terus digoreng. Jadi lembut lah. Pisangnya juga enak. Tapi mungkin pisang apa nih? Pisang susu ya? Pisang raja? Pokoknya gitulah. Udah pisangnya manis. Terus tepungnya juga manis. Mendukung lah. Pas juga. Untuk nilainya 1 sampai 10. 9 lah untuk ini cemilan molen. Karena lagi-lagi murah, enak dan isinya banyak. Dan tadi orangnya bilang jualan ini doang, jualan molen ini udah bisa beli rumah lah. Ini mantap. Nah, itulah review kali ini tentang molen manis legit. Pokoknya manis dan enak, nilainya 9. Bye, assalamualaikum.